pakai armor perangnya, guys. Wah, gila ini UR kayaknya nih. Wah, kayaknya hoki. Hoki akun gua nih, guys. Wes. Iya, ini baru UR. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintan Akun, harganya murah. Kontaknya Rintan Akun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita lagi di game My Hero Ultra Impact ya. Akhirnya gue bisa mainin juga semalam ya guys, karena udah selesai maintenance-nya dan gue langsung reroll ya. Kalian tahu sendiri ya, gue reroll, gue mau dapetin antara Bakugo atau si Uraraka atau si Todoroki atau si Momo guys. Jadi langsung aja kita reroll ya. Oke, reroll pertama guys. Ya ini game sih baik banget ya, kita reroll sampai sepuasnya guys. Dan ini animasinya pas gacha itu ada 3 macam ya. Yang ini Deku yang pakai baju yang ini ya guys, itu udah pasti dapat UR ya. Kalau Deku yang pakai baju biru itu dapatnya R. Ada tuh lagi Deku pakai baju apa gitu dapatnya SR guys. Jadi kelihatan banget dari gambar Dekunya. Udah gitu ada memori-memorinya tuh ya. Ada memori, dan kalau misalnya lebih GG lagi ada si ini ya, ada All Might guys ya, All Might Checking. Ya itu pasti guaranteed UR sih, pasti bagus. Ya. Oke, dapat siapa ini gua? Kirishima. Wes Aizawa R ya. Ternyata di game ini kita selain gacha karakter, gacha memorisnya juga guys. Memoris itu kayak equipment ya, kayak gear gitu ya buat dimasukin ke karakter guys. Ya itu ada UR-nya juga cuy ternyata. Oke, R. SR. Oke, SR lagi. Itu memori ya. Nah, ini baru UR-nya guys. Ya dapat Deku ya, cuman Deku di game ini tier-nya jelek ya. Tier jelek, cuman katanya semua UR itu bagus sebenarnya guys. Sebenarnya kartu SR pun sama R itu juga ada yang bagus, yang kepake katanya di tower apa sama ada PvE tertentu itu kepake juga guys, R sama SR-nya ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua guys, kita redo yang kedua. Ya ini tuh udah pasti dapat UR ya. Cuma nggak tahu antara karakter kok nggak memori. Ada yang bilang sama gua katanya ada yang bisa dapat sampai 5 UR. Itu sih gila banget sih. Dapat 3 aja juga udah gila. Gua sih dapat 2 udah cukup sih guys. Ya, target gua 2 UR sih. Nggak muluk-muluk. Oke, ada memori-memorinya. Ya, apakah ada si All Might? Oh, ada guys. Ada All Might ya. Ini udah pasti dapat UR sih. Tuar. Ada cahayanya ya, rainbow ya. Oke, Todoroki R. Nah, ini lagi ya, memori. Oke, dapat Ida. Yes. Yes. Uraraka UR guys. Wah gila, Uraraka UR dapat juga. Nah itu UR yang mau gua ambil ya. Pussycats. Oke, wih, dapat 2 waifu. Oh ini dulu pasti gua ambil sih guys. Jadi gua nggak perlu lama-lama rerollnya ya. Dapat Uraraka sama Momo UR. Ini tier S ya, dua-duanya ya guys. Dua-duanya tuh termasuk tier bagus. Jadi pasti gua ambil ini sih. Oke, langsungnya kita ambil lah, nggak usah redo-redo lagi. Untung cuma 2 kali doang. Jadi gua nggak perlu capek-capek guys. Oke, sebelum kita lanjut ke gamenya ya guys, gue mau kasih tahu beberapa info ya. Ini semalam gue dapat infonya ya guys dari Twitternya My Hero Ultra Impact. Ya buat kalian yang download ya, ini kita dapat 100 hero game for all. Jadi awal-awal kalian main ya, itu kalian pasti dapat hero game atau diamond. Sini namanya hero game, itu banyak banget sih. Ya kan ada banner pertama ya guys, si All Might ya, yang global rilis ya guys. Ada All Might. Udah gitu ada banner Strength juga ya, yang mau bikin timnya warna merah Strength itu bisa gacha. Karena gua tadi dapatnya si Momo sama Uraraka ya, itu kan biru sama hijau ya guys. Jadi kayaknya gua bakal nunggu minggu depan next banner ya. Next banner kalau ada banner hijau atau banner biru gua pasti gacha sih. Apalagi ada bannernya biru ya, ada Bakugo pasti gua gacha. Dan si Bandai udah ngasih tahu bocoran mengenai next hero guys ya, keren banget waifu. Langsungnya kita bahas ya. Oke, lanjut ya. Ini ada login selama 7 hari ya, kita bakal dapat 500 hero games guys. Jadi kalian sabar-sabar aja ya banner sekarang ya. Nanti minggu depan kayaknya sih bakal ada banner bagus, atau mungkin nanti malam. Nanti malam kan kalau nggak salah ada event ya guys. Ada event nanti malam, siapa tahu ada banner baru lagi. Jadi kalian tunggu aja ya yang mau gacha abis-abisan. Nah ini dari Twitternya ya, kita bakal dapat 50 tiket recruit.
ya 50 tiket recruit nih ya, kalian bisa multi sampai 5 kali cuy. Ya kalian bisa dapat UR juga di sini ya. Dapat tiketnya dari mana Bang? Dari Global Release Celebration login bonus. Dari login bonus dapat, sama dari mission juga dapat ya, Global Release Celebration special mission. Jadi kalian mesti mainin. Dan jangan lupa ya, untuk minggu pertama ya, satu minggu pertama itu kalian bakal dapat running start campaign. Jadi kalian selama 7 hari itu kalian wajib rajin main sih. Ya ini dari Twitternya ya, kalian lihat sini ya, first 7 days. Ya jadi seminggu pertama ya, reward dari main quest itu nambah sama level up quest will be increased. Jadi lumayan banget ya. Nah, ini dia ya. Kayaknya sih nanti malam ya, tanggal 10 ya. Dia kan kalau nggak salah risetnya itu daily-nya itu jam 10 malam, guys. Di kita jam 10 malam ya. Nih, ada event Girl Power is Infinite ya, Protect the Desert. Gua nggak tahu ini eventnya apa. Di sebelah kanan ada Nejire Hado. Jadi kemungkinan nanti malam ada banner baru, guys. Nejire Hado UR ya. Jadi kalian yang mau gacha All Might ya, sabar-sabar dulu. All Might juga bagus sebenarnya sih ya, UR. Cuman gue lebih milih waifu. Ya gue udah dapat Momo, udah dapat Uraraka ya. Kalau dapat Nejire lebih gila lagi. Tim gue 3 waifu, guys. Jadi gue kayaknya untuk abisin diamondnya kayak gue di Nejire aja nanti ya. Kalau nggak malam, kalau nggak besok lah ya. Ya kita baca di sini, event Global Power is Infinite ya, Protect the Desert coming soon ya, coming soon. Kalau nggak salah ada tulisannya tanggal 10 deh guys, tanggal 10 berarti nanti malam ya. Fitur reward memory SR Team Larker Moon Lady. Wow, dapat memory guys, memory SR lumayan ya. Nah ini dia ya bocoran next banner guys, Nejire Hado. Quicknya itu search ya, gila ya waifu ya, udah pasti gue gacha buat ini sih. Oke kita baca ya, a third year student in the hero course. Jadi dia tahun ketiga, murid tahun ketiga ya di sekolah akademia hero ya. One of the big three at UA Hike ya. Nejire quirk is called shorts ya, nama quirknya itu shorts guys. It lets her turn her vitality into shockwave of energy. She is always brimming. Tapi di sini nggak dikasih tahu ya, dia warna apa nih guys? Tapi tetap aja pasti gue gacha sih. Oke lanjut ya, ada tulisannya di sini ya, coming soon ya, coming soon. Sementara tadi di event yang baru nanti ya, yang besok ya, itu ada gambar si Nejire sebelah kanan tadi ya. Jadi udah pasti ini kayaknya besok bakal keluar guys ya. Bannernya UR Wild Curiosity Nejire Hado, the Lone Flower in the Big Tree. Nejire Hado makes her long awaited UR character debut. Ya mantep ya, jadi siap-siap ya diamond kalian buat gacha dia. Ya buat kalian mau gacha All Might silakan, yang timnya merah semua mau gacha yang di strength banner silakan. Kalau gue sih nunggu yang ini guys. Ya besok baru gue gacha abis-abisan. Oke lanjut ke game ya, gue udah ranking 12. Ya udah ranking 12, gue punya diamond udah 2100. Karena awal-awal masih gampang guys, karena selesaiin story udah gitu ada quest-questnya dan segala macam, kalian bisa dapetin diamond yang banyak sih. Ya jadi awal-awal masih mudah, jadi kalian sabar-sabar aja ya. Misalkan kalian nungguin Bakugo, berarti kalian nungguin summonnya yang ini ya, recruit ya. Summonnya yang biru ya, banner biru. Kalau sekarang kan lagi merah nih guys. Ya sekarang lagi strength type ya, strength type. Ya tunggu yang biru ya, biru sama yang hijau. Kalau gue sih nunggu yang biru sama yang hijau guys, karena tim gue pasti bakal biru sama hijau. Ya, tapi sebenarnya semua warna kalian mesti kumpulin sih. Karena mungkin nanti ada PvE ya, yang perlu semua warna sih. Ya, ada tiket recruit. Ada celebration. Nah ini celebration katanya kita bisa dapat 50 ya. Ini bakal gue simpen dulu ya. Ini baru 5 soalnya. 5 itu gacanya 1-1-1 ya. Gue males banget. Nanti tunggu 10 atau 20 baru kita gacha. Ya nah ini ya, kita gacha yang free aja lah ya. Siapa tuh dapat? Temen gue si Daniel gacha ngeteng dapat loh. Ya merah ya. Merah gue belum. Aduh. Nah ini busuk guys. Ya pokoknya Bakugo-nya masih Deku ya, kalau nggak pakai pakaian armor berantem dia pasti dapetnya jelek sih. Ya pasti busuk nih guys. Wah kacau. Tapi bisa berubah nggak sih? Coba ya, penasaran gue sih. Wah ada memori tapi apa emang ada? Oh SR kayaknya, ini dapat SR kayaknya gue guys. SR lumayan lah ya. Soalnya di game ini SR juga ada yang bagus soalnya. Wow Tetsu Tetsu. Tetsu Tetsu, tapi merah ya lumayan ya, ya lumayan lah ya, lumayan. Eh ada tiket, mau dapat? Ah ada tiket guys. Oh iya iya, ya kalian selesaiin quest bisa dapat tiket juga tuh ya. Tapi tiketnya bisa dibuka cuma 1-1-1 guys. Ini tiketnya bakal gue kumpulin buat biru ya, banner biru sama buat banner hijau sih. Cuman ini ada 12 gua ya, kita gacha 2 kali lagi lah ya. Penasaran gua, tangan gua gatel. Ya gua simpen 10 buat banner biru sama hijau. Oke, okay. Pakai baju biru. Pakai baju biru kayaknya sih jelek sih. Baju biru jelek apa bagus guys? Nggak tahu, coba ya. Penasaran gue. Tadi pakai baju putih ya, pakai baju putih dapatnya SR ya. Ini pakai baju biru dapatnya apa ini?
Oh, emang ada memori ya. Gue pikir kayak Tsubasa, guys. Wah. Oh. Baju biru yang paling jelek ya, dapatnya R. Si Alan. Aduh, ampun eh. Oke, pakai satu kali lagi ya. Biar pas 10. Wih, gila. Pakai armor perangnya, guys. Wah, gila ini UR kayaknya nih. Wah, kayaknya hoki akun gua nih, guys. Wes. Iya, ini baru UR. Mantap. Udah reroll dapetnya 2 waifu UR. Yes, dapat tiket. Wah, gila. Widi, oh my, yes. UR guys, gila hoki banget gue. Ngeteng lo ya, bener kata teman-teman gue ya. Ngeteng pun juga bisa dapet UR guys. Jalan dapat memori, tapi nggak apa-apa sih ya, memori UR guys. Ya memori UR juga bagus, tapi ini kayak buat tim musuh kayak ini. Infinite Setman. Ya. Capek deh. Gue belum ngecek lagi tadi memorinya apaan. Ya, kita kohon bentar ya. Gue kasih tau sedikit mengenai fitur-fiturnya ya. Di sini kan running start campaign ya. Jadi kalian mesti main 7 hari pertamanya, jangan lupa ya dimainin. Nah, ini eventnya yang gue bilang ya. Kalian lihat ya, event open 10 Februari. Jadi kemungkinan nanti malam ya, pas reset jam 10 malam guys. Jadi besok bakal kita mainin ya ini. Begitu awakening mission, kalian pilih hero yang mau di awakening mission ya. Kalau gue sih pilih si Momo guys. Ya karena waifu. Ya kalau kalian ada Bakugo, ya bisa pilih Bakugo juga. Kalau gue sih Momo. Ya di situ ada awakening mission, hadiahnya juga lumayan. Ada dispatch. Ya dispatch ini kayak biasa ya, bisa dapat fragment hero ya guys. Bisa dapat fragment hero. Ya di sini gue langsung dipat-dipat aja lah ya. Nah, ini mesti sesuai ya. Kalau nggak salah di sini yang di station itu hero-nya yang dapat bonus huge success itu tipe apa? Kalian mesti samain guys ya, mesti samain. Tim 2 ya, tim 2. Udahlah ya, langsung aja lah ya. Ya di patch. Ini ada daily quest juga ya. Ini di mission ya ada beginner quest, kalian mesti selesaiin, ada daily quest juga jangan lupa diselesaiin. Ya 20 main quest. Ya normal sama spesial. Ya udah gitu ada notice sama gift. Ada apa lagi di sini? Kita ke karakter ya. Ya tim gua. Tim lu kayak gimana, Bang? Ya sekarang masih kayak gini sih. Nanti besok kalau ada si Nejire nanti kita baru gacha ya guys biar 3 waifu ya. Ya tim gua masih kayak gini, ini masih R ya. Kita ganti siapa nih ya? Gua enggak suka tim yang jelek-jelek gini sih. Sudahlah ya. Tunggu. Coba kalau kita autoin ya. Oh, autoin kayak gini. Oke, coba kita lihat ya. Ini kan tadi yang UR ya. UR memory. Udah di-lock ya? Oh, otomatis di-lock ya kalau dapat UR ya. Kita lihat skillnya ya. Apa ini? Increase karakter max HP 20% if there are any female character on the team. Wah, gila. Pas banget ya. Tim gua kan waifu cewek semua, guys. Yes. Increase karakter max HP 20% ya kalau ada cewek di tim, guys. Also increase character skill impact 40% when equipped by a League of Villain character. Wah sialan. Wah, ininya ini yang jelek nih. Ya mesti dipakai di League of Villain ya, musuh guys. Ya udah gua duga sih, tapi enggak apa-apa ya. Dapat 20% HP. Ya sudah lumayan, yang penting UR ya. Ya di bagian karakter sini kalian bisa level up karakter kalian ya, kayak misalnya gini ya, karakter bisa di level up. Ini Todoroki gua naikin aja lah ya. 16 20 kita naikin ke 20 lah. Ya. Naikin ke 20 cuy. Nah, udah gitu memori juga bisa kalian up di sini ya. Nih, memori levelnya bisa di-upin nih. Ya misalnya yang UR tadi ya gua naikin ya. UR pakai aja semua lah ya. Jangan semua deh, 25 aja deh. Nah. Ya, materialnya dapat dari mana, Bang? Ada materialnya, ada dungeon-nya sendiri, guys. Ya, karakter, memories. Ini memories apa aja bisa dijual juga. Ya, di quest. Nah, di sini nih ya level up quest ini. Ya, di sini ada karakter level up quest ya, sehari 3 kali kalau nggak salah ya, sehari 3 kali bisa kalian mainin. Ya sehari 3 kali ya, tinggal sisa 1. Ada memory juga nih buat dapetin buat ini ya, bahan-bahan buat level up memory. Sama ada dapetin koin ya, katanya koin di game ini penting juga guys buat naikin sesuatu, katanya butuh koin banyak. Nah, kita langsung coba ya skillnya dari itu tadi ya, si Momo sama si Uraraka ya guys. Kita yang ketiga ya, 3 masih bintang 1 gue.
Oke, kita pakai supportnya Bakugo deh. PPP-nya gue belum kebuka ya, gue penasaran sih kebukanya di level berapa ya. Penasaran gue sama PPP-nya. Aduh, auto cuy. Gue bekas auto ya. Oke, ini kita bisa manggil temannya. Sini ada gas. Ya, kalian bisa pencet gas. Dia langsung nyerang, guys. Ini skillnya yang Todoroki baru satu ya. Sedangkan si Momo sama Uraraka gue udah buka sampai skillnya sampai 2, guys. Ya, kita pakai skill ini aja ya. Soalnya itu nge-heal. Ya, gini ya. Ini mainnya mesti di combo ya. Ini skill teman ya, guys. Skill teman. Bakugo! Keren sih sebenarnya sih. Cuman gue rerollnya dapetnya 2 waifu. Gimana dong? Tadi gue ngincer dia sih. Keren ya, animasi sih gue demen ya. Cuma sayang banget dia cibi-cibi ya. Kalau nggak cibi sih keren abis. Ah ini kita mesti ini nih guys. Ah mesti di tap tuh ya. Mesti di combo gini di tap nih. Baru sakit. Aduh miss sialan. Duar. Ah, 2 doang chainnya ya. Kita mesti ngumpulin chain gini sih. Ya satu chain doang guys. Karena tadi yang kedua kagak kepencet sama gue ya. Cepet banget sih lagian chainnya ya. Nah ini skill-skillnya ya. Si Momo sama Uraraka bisa ngeheal guys. Nih ya, gue keluarin jurus ngehealnya ya dua-duanya nih. Ya keren. Dua-duanya bisa ngeheal. Duar. Tuh ngeheal kan. Duar. Tuh ngeheal lagi ya, mantep. Ya kalian kalau chainnya banyak itu plus ultranya, ultinya makin cepat katanya. Barnya makin naiknya makin banyak. Udah lah ya, udah gak ada apa-apa guys. Kita langsung ajar aja deh. Oh, mampus tuh ngedodge. Nah, di sini juga sama kayak game-game handphone lainnya ya. Merah ngalahin hijau, hijau ngalahin biru, biru ngalahin merah, guys. Sementara untuk yang kuning sama yang ungu itu saling mengalahkan ya, kayak like sama darkness gitu ya. Saling mengalahkan, cuy. Ya, kita autoin aja ya. Kita autoin aja. Eh, gua mau lihat itunya ya, ultinya, cuy. Ultinya si Momo sama si Uraraka. Bentar ya, bar ultinya udah semana sih? Oh, belum guys, belum. Belum. Weh, sabar weh, weh. Weh, si tembakin gue. Oh, sampai wave 3 masih bisa ngeliat ultinya guys. Sampai wave 3 ya. Nah, tuh plus ultranya nyala. Nah, aduh. Oke. Aduh, miss lagi. Ya musuhnya mati, gue tadi kagak kepencet ya. Ya ultinya gak kepencet guys. Oh masih ada wave 3, masih ada wave 3 cuy. Nah ini ada plus ultranya nyala ya. Kita langsung lihat dua-duanya aja ya. Salah pencet. Yang ini ya. Ini ultinya nih. Waifu gue. Wih, ada meriamnya guys. Tusming. Ini namanya apa sih, boneka apa sih nih Jepang itu. Nah itu bisa keluar, bisa meledak ya. Wah, mantep gak tuh yoi. Wih, ini dia nih ya, waifu ya, bulet-bulet. Waifu bulet. Wih, ya. Zero gravity. Ya ultinya gue demen sih, ada animasinya ya, keren. Mantep gak tuh, GG ya. Gila, keren banget. Udah lah ya, mati aja lo musuh jelek. Ya Todoroki gue demen sebenarnya sih, sama Bakugo ya. Nanti lah ya, pelan-pelan kita dapetin. Nah kalau kita auto dia nggak dapat chainnya ya, jadi kita mesti manual sebenarnya mainnya guys. Cuman karena males gue ya, kita iniin aja. Wah ini nih ultinya nih, tapi Todoroki SR ya, cuma gitu dong ya. Kerenan yang UR sih, jauh sih ya. Oke, udah menang. Oke deh teman-teman, saya misiin aja ya, My Hero Ultra Impact ya guys. Jadi gue reroll dapetnya 2 waifu ya, sama besok ada banner Shinejiri Hado gue bakal gacha lagi sih. Thank you guys sudah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe kalau belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.